Halo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share video lagi ya, seperti biasa nih kegiatan ibu rumah tangga di rumah minimalis. Nah, sebelum aku dubbing tentang kegiatan aku mau ucapin selamat hari raya Idul Adha untuk teman-teman yang udah ngerayain di hari Rabu ini ya, karena vlog ini akan tayang di hari Rabu insyaallah. Dan semoga segala amal ibadah kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin juga nih buat teman-teman. Cuman karena aku ikut pemerintah, jadi aku lebarannya tuh di tanggal 29 Juni gitu. Cuman sama aja ya gitu, mau tanggal berapapun, yang penting kita memaknai Idul Adha ini dengan hikmat dan penuh keberkahan. Amin. Nah, jadi hari ini aku mau share kegiatan sebelum Idul Adha lah ya. Ini aku lagi mau masak. Ini aku tapi masak nasi dulu karena aku emang belum masak nasi. Terus aku lanjut mau rebus telur karena aku hari ini tuh pengen bikin ayam kuah kuning gitu yang aku campur sama telur, telur rebus gitu ya guys. Jadi ini aku mau rebus telurnya dulu. Cuman ayamnya tuh masih beku karena baru aku rendem. Nah, untuk telurnya ini mau aku kasih garam dulu supaya nggak pecah kan ya. Cuma aku nggak banyak-banyak sih rebus telurnya tuh, cuma 4 butir telur aja. Dan ini aku syutingnya itu jam 5-an deh. Aku tuh sebenarnya seharian habis dari rumah mama, jadi aku makanya baru masaknya udah deket-deket maghrib gini. Aku baru masak ya jam 5-an, makanya ini mau gercep aja deh. Nah, sambil nungguin si telur, aku mau bersih-bersih rumah dulu ya guys, karena halaman aku lagi banyak daun. Karena hari ini tadi kayaknya anginnya lumayan kencang, jadi daunnya tuh banyak yang jatuh gitu, makanya mau aku serokin. Nah, kalau kemarin kan aku udah ngebersihin pasir-pasirnya, nih hari ini aku mau ngebersihin dedaunannya dulu. Kalian apa aja nih persiapan untuk menyambut Idul Adha-nya? Kalau aku, karena di sini tuh memang nggak open house ya. Kalau di daerah Pangkalan Bun gini jarang sih open house, paling sesama keluarga aja. Jadi aku juga nggak siapin apa-apa gitu ya, beres-beres rumah seadanya aja. Karena aku juga paling habis sholat id gitu langsung ke rumah mama. Terus seharian deh aku di sana gitu, malam biasanya baru balik. Jadi emang gak ada siapin kue atau gak ada masak-masak yang untuk tamu-tamu gitu sih, karena emang jarang juga ya. Karena aku emang selama nikah ini belum ada gitu loh yang momen lebaran aku open house, karena biasanya kalau gak mudik ya aku di rumah mama aku gitu seharian. Kalau kalian gimana nih? Kalian di kota kalian tuh lebih rame pada saat Idul Fitri atau Idul Adha nih? Kalau di sini emang kebetulan tradisinya tuh nggak yang open house gitu, jadi paling habis sholat id ya udah pulang ke rumah masing-masing aja. Oke, aku udah selesai nih ya guys buat sapu-sapuin halaman. Sekarang aku lanjut lagi mau masak, tapi aku mau cuci tangan dulu. Dan aku habis ini tuh mau manasin sambal, karena kemarin aku tuh habis nyambel gitu malam ya, malam kemarin, tapi sambalnya tuh masih banyak banget dan gak habis kan, daripada dibuang ya. Jadi ini mau aku panasin aja, jadi lumayan kan hari ini gak usah nyambel lagi. Makanya ini mau aku angetin, aku panasin lah ya, bukan diangetin. Nah, tuh masih banyak banget guys sambelnya, lumayan lah ya bisa buat satu kali makan. Tapi karena ini baru dibikinnya tuh kemarin malam, jadi nggak basi gitu. Ini makanya aku panasin biar lebih enak gitu rasanya. Kalian masak apa nih? Nah, untuk lebaran kalian masak apa nih guys? Nah, mungkin ide masakan aku kali ini bisa kali ya buat ide masak untuk lebaran. Nah, ini aku lagi mau rebus ayam dulu, jadi ini tuh lumayan banyak sih ayamnya, sekitar 10 potong kali ya. Aku lupa sih, nggak ngitung juga. Nah, untuk bumbunya di sini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, sama ketumbar bubuk dan kunyit bubuk. Cuman aku tuh nggak tahu sih sebenarnya ini namanya ayam opor atau bukan, karena emang bumbunya tuh seadanya banget. Jadi aku cuma pakai ini aja bumbunya, ya aku sebutnya ayam kuah kuning aja lah ya biar lebih aman. Karena kalau misalnya opor takutnya bumbunya nggak sama gitu. Karena aku tim yang simple-simple aja, jadi ya aku pakai bumbunya seadanya aja. Oke, ini sekarang mau aku blender dulu guys untuk bumbunya biar lebih cepat.
dapat. Oke, alhamdulillah nih sekarang bumbunya udah selesai di blender. Terus habis ini aku tinggal masaknya aja deh. Cuman karena ayamnya juga masih aku rebus ya, jadi aku mau bikin masakan yang lain. Nah, hari ini aku mau goreng kulit cempedak. Kalau di sini tuh biasanya disebutnya mandai. Nah, kalian pernah nggak nih makan mandai, guys? Cuman mungkin bagi sebagian orang yang belum tahu tuh aneh kali ya, kok kulit buah cempedak kok dimakan gitu. Tapi ini kalau belum pernah cobain emang bakalan kayak aneh. Tapi kalau udah dicobain tuh enak banget, guys. Nah, untuk bumbunya di sini aku cuma pakai bawang putih bubuk, terus aku pakai Royco ya, sama aku pakai garam. Jadi cuma ini aja. Sebenarnya kalau udah pernah ngerasain mandai itu kayaknya makanan ternikmat deh. Nggak lebay ya, karena emang seenak itu. Kadang udah nggak pakai lauk lagi, pakai mandai tok sama nasi aja udah enak banget. Nah, ini tinggal dicelup-celup. Cuman karena mandainya tuh belum terlalu tua gitu loh. Jadi biasanya kan kalau agak lemah gitu bisa diperes-peres gitu loh. Ini nggak aku celup-celupin aja karena emang mandainya tuh masih agak keras. Nah, ini aku gorengnya pakai wajan jadul aja guys, dan pakai minyak bekas goreng mandai kemarin juga. Jadi emang beberapa hari ini aku makannya pakai mandai deh, jadi nambah nafsu makan banget. Cuman aku gorengnya cuma 6 karena yang makan cuma aku sama suami. Dava sih nggak doyan ya. Nah, sambil nunggu ayam juga, sambil nunggu mandai, aku cuci piring dulu di kloter 1. Lumayan banyak hari ini cuci piringnya karena emang beberapa kali gitu aku nyuci supaya nggak numpuk-numpuk ya. Kalau kayak kemarin terlalu banyak yang numpuk tuh jadinya penuh banget di sink aku. Makanya ini aku cicil aja deh dulu. Karena emang yang lainnya juga belum bisa dikerjain, jadi aku kerjain cuci piring aja. Oke, sekarang aku mau masak opornya. Kok opor? Kuah kuningnya ya, ayam kuah kuningnya. Ini aku mau panasin minyak aja, terus aku mau masukin bumbu. Cuman pas aku mau masukin bumbu tuh ternyata nggak ke-record gitu. Jadi bumbunya udah nemplok aja ini di atas wajan ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, ini bumbunya aku tumis, terus aku masukin serai juga. Kebetulan aku nggak ada daun salam sama daun jeruk, jadi aku pakai serai aja. Nah, untuk mandainya juga udah matang, ini tinggal aku tirisin. Nah, ini bumbunya tuh kayak kurang gitu, dan di blender tuh masih ada sisanya gitu loh guys. Jadi aku kasih air dikit supaya bumbunya habis ya, nggak bersisa di dalam blender. Ini aku tumis dulu sampai wangi, sampai matang biar nggak langu, baru aku masukin ini ayamnya. Cuman aku kalau bikin ini emang ayamnya aku rebus duluan biar memastikan dia matang. Jadi nggak akan mentah gitu ya kalau udah direbus. Nah, oke, ini aku aduk-aduk dulu, dan kebetulan suami aku juga baru datang, cuma masakannya belum jadi. Nggak apa-apa, karena bentar lagi udah jadi, karena masak ini sih sebentar aja ya guys. Oke, terus ini aku tambahin juga air. Dan biasanya sih kalau aku masak ini tuh kuahnya lumayan banyak, jadi aku kasih airnya juga lumayan banyak karena suami aku sukanya tuh yang emang banyak kuah gitu. Nah, aku kasih seasoningnya seperti biasa ya, Royco ayam, gula, sama garam secukupnya aja. Dan kalau bikin ayam kuah kuning kayak gini tuh Dava sama suami aku doyan banget. Jadi makanya aku bikinnya nggak tanggung-tanggung nih ya, bisa buat stok beberapa hari ke depan. Nah, oke, ini aku aduk-aduk dulu. Nggak lupa nanti diicip-icip ya guys kalau kalian mau bikin juga. Habis ini aku mau tambahin santannya. Nah, kalau santannya emang full sebanyak ini ya, karena emang suami aku lebih suka yang kayak gurih gitu katanya. Kalau misalnya santannya banyak, jadi aku pakai satu santan yang segitiga itu. Nah, ini tinggal diaduk-aduk sambil ditunggu matang aja guys. Aku tumis-tumis terus aku aduk-aduk terus aku diemin aja sampai mendidih, baru aku masukin telurnya. Nah, ini telurnya aku belah dua, jadi telurnya tuh ada 8 gitu ya, karena tadi kan aku rebusnya tuh 4. Nah, ini sekarang tinggal aku diemin aja sih, terus ntar kalau udah mateng tinggal aku matiin api aja. Oke, terus aku simpan ini perbumbuan aku karena udah beres masak-masaknya. Alhamdulillah udah kelar ya untuk masakan aku. Nah, ini dia alhamdulillah masakannya, ada
ayam kuah kuning dan telur. Terus suami aku tadi juga beli kerupuk tuh, suami aku ya. Nah ini dia, masya Allah tabarakallah, nikmat banget. Nah terusnya juga ada mandai, cuman kalau di gambar kamera tuh kayak agak gosong gitu loh, padahal aslinya nggak gosong. Nah ini ada sambal juga, tadi diperesin jeruk nipis, sama suami aku ada beli terong lalap gitu. Nah lanjut, ini adalah cuci piring kloter terakhir. Jadi lumayan gede-gede gitu hari ini cuci piringnya. Dan ternyata ini udah kayak aku kejar-kejaran sama maghrib ya, karena emang udah kesorean banget masaknya. Nah oke deh guys, kayaknya segitu aja nih kegiatan aku ya di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan semoga ada hal-hal baik yang bisa kalian ambil dari video aku. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Oke guys, aku akhiri dulu videonya di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.